Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Johnny G. Plate, memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Kedatangan Plate di Kejagung terkait kasus korupsi proyek pengadaan BTS, Bakti Kominfo di daerah 3T atau daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Sebelumnya kasus ini telah menyeret 5 tersangka. Agenda Selasa pagi adalah mendengarkan keterangan Plate sebagai saksi. Kejagung sebelumnya telah memanggil Plate, namun dirinya tidak hadir karena terkendala agenda Presiden untuk menghadiri acara Hari Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara.